Halo Zykers, kembali lagi dengan saya Handy. Di video kali ini saya ingin membahas tentang mesin laser CO2 menggunakan M2 controller dan Virda controller. Di video sebelumnya sudah mereview mesin laser CO2 ukuran 3020 menggunakan M2 controller. Dan video kali ini saya akan membahas tentang mesin laser CO2 ukuran 6040 atau 6090. Pada mesin ukuran 6040 atau 6090 ini ada yang menggunakan M2 controller dan Virda controller. Untuk ukurannya 3020 itu cuma ada M2 controller. Apa sih perbedaan fungsi dari dua controller itu tersebut? Jadi, untuk mesin dengan M2 controller harus terhubung dengan laptop atau PC selalu dengan kabel USB. Dan M2 controller itu juga mesti colok dongle ke laptop atau PC untuk mesin itu tersebut bisa dijalankan dan dioperasikan. Dan untuk menggerakkan laser head tersebut itu harus menggunakan dengan software. Dan untuk M2 controller kita ketika mau ngatur power itu harus manual, mesti kita pencet di mesin itu tersebut. Dan untuk M2 controller jika kalian ingin engrave atau cutting itu 2 kali proses, jadi kalian tidak bisa meninggalkannya. Sedangkan mesin dengan Virda controller jauh lebih simpel dalam penggunaan dan operasionalnya. Jika kita ingin mengubah atau mengatur posisi laser head, tinggal kita atur di Virda controller itu langsung. Virda controller, kita tidak perlu mencolok dongle untuk menjalankan mesin seperti M2 controller. Jadi, kita tinggal mencolok kabel USB dari mesin ke PC atau ke laptop. Di Virda software ada fitur download untuk memindahkan desain dari PC ke Virda controller. Jika kita ingin cutting atau engrave desain itu tersebut, kita bisa atur power dan speed langsung di Virda controller. Jadi, untuk berikutnya kita tidak perlu connect ke PC atau laptop untuk menjalankan engrave atau cutting desain ini tersebut. Dan yang paling terpenting di Virda controller ini, engrave atau cutting itu 1 kali proses. Jadi inilah perbedaan fungsi mesin laser CO2 M2 controller dan Virda controller. Untuk controller ini tersebut tergantung dari kebutuhan yang kalian inginkan. Untuk M2 controller lebih fokus ke grafir-grafir, cutting-cutting, 2 kali proses, dan untuk Virda controller itu 1 kali proses cutting dan grafir. Jika kalian ada pertanyaan mengenai mesin CO2 ini, bisa kalian komen di kolom komentar, atau untuk menanyai harga bisa sekalian kontak nomor WA di bawah ini ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe us and stay tuned in our YouTube channel. Thank you.